Okey, sekarang ni kita berada di Jalan Beris Kubur Besar kat Kampung Pau 9 untuk penghantaran kepada Puan Fazilah. Dia nak buka perniagaan santan lah. Sekarang ni dia dah beli mesin coconut grinder A22 brand Anson. Dia dah juga beli portable table, chest freezer 2 biji untuk dia punya perniagaan mesin santan dia. Dan kejap lagi kita akan mengajar cara guna mesin untuk mesin santan. Sebab yang ni first time kita punya pembeli, jadi dia nak tahu kita akan terangkan sedikit lah, sebab sedikit kenaan barang kepada kita punya customer. Okay, sekarang ni kita akan buka mesin A22 untuk kita bagi demo cara guna mesin A22 kepada customer. Ini A22 dengan coconut grinder. Dia buat air batu lebih penuh. Oh? Ha, dia tu gong breng. Beres lah. Ha, tu biar nasi macam biar nasi guna di rumah lah. Cuma dia besar. Kena hari-hari kena basuh. Tak boleh bagi nyolkat. Jangan tekan dengan tangan, lepas lagi. Kena beli beruh kok, beruh bagi buah. Ah, nanti saya tunjuk balik. Apa nombor dia? Okey, nombor sama sepadan belakang. Ha. Oh, nanti dah lekat belakang ni. Ni kau besi-besi ni semua lekat nanti ni. Oh, kena beruh lah. Beruh. Cucuk air sikit-sikit beruh. Dia kena pegang ke? Dia kuat dah. Takut jatuh. Hari-hari kena buka ni. Berat ni dua ni. Nanti nak bubuh ni ikut nombor juga. Nampak nombor macam tu. Jangan bubuh macam ni. Macam tu terbalik nombor ni kan? Okey. Dia kena duduk belah ni juga. Sama. Sama. Gas ini bau bos keru. Ah, lepas basuhlah tu. Bos keru ikat ah. Ikat tak payah kuat lajak. Agak-agak. Ya. Ha ni kau bubuh lain ni jelah. Bos. Ya. Oh, ini kena tekan ni. Tapi tak payah banyak tekan, kuat sangatlah sebab agak-agak dia masuk. Agak dia masuk.